Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, saat ini saya berada di Jalan Marditomo, Salatiga. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, dan saat ini jam 8 lebih 15 menit. Nah, pagi hari ini saya akan mereview suasana pagi di seputaran Kota Salatiga, dan video ini saya mulai dari Jalan Mardi Utomo, Salatiga. Dan di depan sini adalah Taman Kota Tingkir. Di sebelah kiri ini, di depan sini adalah Taman Kota, Taman Tingkir Kota Salatiga. Mohon maaf, bila salah tadi ya. Dan banyak warga yang mengunjungi di Taman Tingkir Kota Salatiga di pagi hari ini. Nah, kita akan terus saja masih di Jalan Marditomo, Sidorejo Kidul, Tingkir, Salatiga. Dan di depan sini kita akan memasuki Jalan Nanggulan, Jalan Nanggulan Kota Salatiga. Kita akan terus saja, kita akan lanjut aja untuk menuju ke pusat Kota Salatiga, teman-teman. Dan kita masih di Jalan Nanggulan, dan jalanan di sini agak menurun ya, teman-teman. Cuman jalan di sini sudah sangat sangat bagus sekali, sangat mulus sekali. Dan cuaca di pagi hari ini sangat cerah sekali, teman-teman. Langit terlihat membiru, teman-teman. Tak ada satupun awan yang ada di atas sana. Benar-benar cerah sekali pagi hari ini. Dan saat ini kita masih berada di Jalan Nanggulan, Kota Salatiga. Kita akan terus saja mereview suasana pagi di seputaran Kota Salatiga. Dan dari Jalan Nanggulan nanti kita akan ke mana ya? Ke kanan aja ya. Nanti kita akan menuju di Jalan Dokter Muwardi. Nah, di sini kita akan belok ke kanan di Jalan Dokter Muwardi, Kota Salatiga. Atau kita melewati depan Rumah Sakit DKT atau Rumah Sakit Dr. Asmir, Kota Salatiga. Nah, kita sudah memasuki Jalan Dr. Muwardi, Kota Salatiga. Dan di sebelah kanan itu adalah Rumah Sakit Dr. Asmir atau Rumah Sakit DKT Salatiga. Dan suasana pagi di Jalan Dr. Muwardi sangat ramai pagi hari ini. Suasana rumah sakit cukup sepi, lengang. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Dan kita akan terus saja di Jalan Dr. Muwardi, Kota Salatiga. Dan sebentar lagi kita akan melewati Jalan Taman Pahlawan.
Nah, ini dia. Ada perbatasan jalan Taman Pahlawan. Kita sudah memasuki jalan Taman Pahlawan pada pagi hari ini. Dan dari jalan Taman Pahlawan nanti kita akan belok ke kanan aja teman-teman, di jalan Buk Suling ya. Kita tidak usah melewati jalan Taman Pahlawan yang lurus, karena di dua video terakhir saya sudah membuat video dan cukup membuat bosan pemirsa nanti ya, karena info yang berulang-ulang akan membosankan tentunya ya. Dan kita akan ke kanan saja di jalan Buk Suling nanti. Dan sini adalah kawasan Pasar Belauran 1 salah 3. Kita akan lurus di jalan Buk Suling Kota Salatiga. Dan suasana pagi hari ini di jalan Buk Suling Kota Salatiga cukup tidak begitu ramai ya, boleh dibilang begitu, tidak terlalu ramai. Dan di depan situ kita akan belok ke kanan ya nanti. Dan saat ini kita masih berada di Jalan Buk Suling Kota Salatiga. Dan di sini kita akan belok ke kanan di Jalan Pemuda Kota Salatiga. Nah, kita sudah memasuki Jalan Pemuda Kota Salatiga, dan tepatnya di belakang Ramayana Salatiga. Kita akan belok kiri dan masih di Jalan Pemuda Kota Salatiga. Kita akan mereview suasana di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dulu teman-teman. Suasana di pagi hari ini di sebelah kiri banyak mobil parkir itu pada jajan ya, jajan pagi, Soto Lamongan juga, terus Tumpang Koyor juga, Soto ayam, bubur ayam, wah untuk sarapan pagi mantap ini ya. Soto sop ayam juga ada. Terus ini soto ayam juga buka. Untuk sarapan pagi, menu sarapan pagi sangat cocok sekali ya. Sini ada soto ayam juga. Oke, kita akan lanjut. Dan sekarang masih jam 8 lebih 23 menit, jadi toko-toko belum pada buka ya, belum ada yang buka. Masih terlalu pagi, jadi belum ada yang buka. Dan kebanyakan pagi ini adalah orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga dan aktivitas belanja untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan dapur ya terutama. Karena depan sini adalah pasar pagi yang kalau saat ini sudah bubar ya. Tadi sekitar jam 7 sudah selesai dan harus dibubarkan. Ini sudah pedagang mulai berkemas-kemas untuk kembali lagi ke rumah. Karena ya, sudah jam hampir jam 8:30 ya. Oke, kita akan terus saja dan kita akan coba mereview suasana pagi di ini, alun-alun Pancasila seperti apa pagi hari ini. Kita akan belok kanan di jalan Sukowati. Nah, kita sudah memasuki jalan Sukowati teman-teman. Dan di pagi hari ini jalan Sukowati terlihat masih belum begitu ramai ya.
dan kita lampu masih hijau, kita akan lurus aja dan kita akan percepat aja karena sini belum ada aktivitas kanan kiri sini karena masih terlalu pagi, dan kita akan coba mereview di aktivitas di alun-alun Pancasila Kota Salatiga. Dan terlihat oleh mata saya udah banyak yang melakukan aktivitas olahraga pagi hari ini, teman-teman. Cukup banyak juga ya yang melakukan aktivitas olahraga di pagi hari ini. Terlihat ramai sekali ya alun-alun Pancasila Kota Salatiga pagi ini, terlihat sangat ramai sekali oleh yang melakukan aktivitas olahraga seperti ini. Oke. Ini. Oke, dari seputaran alun-alun Kota Salatiga, alun-alun Pancasila Kota Salatiga, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.